Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2017, MAN 1 Model Lubuk Linggau melaksanakan upacara rutin setiap hari Senin pagi di lapangan MAN 1 Model Lubuk Linggau. Upacara ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi MAN 1 Model Lubuk Linggau. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekanita Tiara Rizali Zahra yang tengah berada di lapangan MAN 1 Model Lubuk Linggau. Terima kasih rekanita Dede Wahyu Lestari. Tepat di belakang saya, para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Model Lubuk Linggau tengah mengadakan upacara bendera Senin pagi. Setelah diadakannya upacara hari ini, akan dibagikannya hadiah untuk para pemenang juara Lomba Cerdas Cermat atau LCC untuk juara ketiga. Dan untuk Lomba Paduan Suara mendapatkan juara kedua. Dan untuk kegiatan lomba pramuka mendapatkan juara umum. Sekian dari saya, kembali ke Dede Wahyu Lestari. Pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk piala yang dari rakyat siswa itu sesuai dengan visi MAN 1, yaitu berprestasi di bidang IPTA dan berprestasi di bidang IPTEK. Yang sekarang ini yang diraih itu adalah berprestasi bidang IPTEK, yaitu pengetahuan, yaitu bisa memenangkan lomba RCC tentang anti narkoba dan satu lagi lomba paduan suara anti narkoba juga. Jadi itu sesuai dengan visi dari MAN 1. Saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah meraih juara, walaupun mungkin masih juara 2 dan 2-3, untuk tahun-tahun berikutnya kita usahakan bisa berlatih dengan baik, silakan berlatih baik dan bisa meraih lebih baik lagi, yaitu juara 1. Terima kasih kepada rekanita Tiara Rizali Zahra. Itulah laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Dede Wayustari dan segenap tim Laskar Madrasah melaporkan.